Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna diuwegan kurengrengan pamarentahan Kota Cimahi turta masyarakat ngelakonan kagiatan Jumat bersih di lelewak pasar tradisional Atas Baru. Eta ketakti dilakonan nggoning nyinglar sumebarna virus COVID-19 turta ngajaga kabersihan di sabudereun lingkungan. Nya kawas kitu kagiatan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna nalika aum jeung masyarakat Kelurahan Cimahi ngalakonan kagiatan bebersih di lelewak pasar Atas Kelurahan Cimahi Kota Cimahi. Eta kagiatan teh dilakonan pikeun neuteuk mata rantai sumbarna COVID-19 di wewengkon Cimahi sarta ngajaga kabersihan lingkungan. Ajay M. Priyatna ngeceskeun eta kagiatan Jumat bersih teh kudu dihangkeutkeun deui dina raraga nyinglar sumbarna COVID-19 turta perilaku hirup bersih jeung sehat utamana dina kaayaan anu kurang hade kawas kiwari. Ini dalam rangka mengantisipasi COVID atau gimana, Pak? Ya, pokoknya kan kita tahu bahwa kondisi saat ini tidak begitu baik. COVID-19 terus menghantui kita. Salah satu untuk kita menghadapi itu adalah melakukan PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Itu wajib kita lakukan. Nah, untuk menunjang dilaksanakan atau melakukan PHBS ini salah satunya adalah bagaimana kebersihan lingkungan sekitar kita juga bersih. Nah, untuk menunjang itu kami sekarang berada di Kelurahan Cimahi dalam rangka bersama masyarakat semua dalam rangka adalah bagaimana program Jumsih itu kita galakan, kita masifkan seluruh kota. Pikeun ngajaga stamina turta kesehatan masyarakat Kelurahan Cimahi sangkan tetep fit. Dina eta kasempetan Jumsih teh aya kagiatan ngabagikeun vitamin C ka masyarakat pikeun daya tahan tubuh. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.